Kita pulangkan ke arah lobby, guys. GG gak combo ya? Bet, belum tahu dia, guys. Gunner melawan Swordsman. Ya, kita kasih tahu lah. Combo Swordsman pakai Brown Skill 2 nih. Boleh kalian cobain juga nih combo. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue, guys ya. Nah, semenjak update terbaru Magic Gears yang kemarin, combo Gunner menjadi lumayan sering gitu ya dipakai sama orang-orang. Bisa dibilang combo Gunner ini menjadi salah satu combo yang cukup laku gitu ya di meta sekarang. Karena ya memang combo Gunner itu bagus banget gitu ya, kuat banget. Apalagi ketika kalian sudah jadi combo 6 Gunnernya. Nah, jadi sekarang muncul banyak pertanyaan gitu kan. Bang, kok combo Gunner OP banget sih bang? Gimana sih cara kita untuk counter combo Gunner? Nah, tenang aja. Di video kali ini gue bakalan kasih satu combo yang menurut gue cukup kuat lah ya. Cukup bisa menyeimbangi combo Gunner di zaman sekarang. Nah, kombonya adalah combo Swordsman dan juga commandernya udah pasti ya, yaitu Commander Brown Skill 2. Nah, untuk strategi cara ngerolnya gimana, hero-heronya apa aja, kemudian itemnya apa, positioningnya gimana, nah kalian bisa tahu semuanya dengan cara menonton video ini, oke? Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di like, comment, share, dan di subscribe ya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke videonya. Gila, langsung jadi loh. Gimana mau cobain, guys? Waduh, Hayabusa ada saber lagi. Oh, mohon maaf banget lah, kamu harus dijual dulu ya. Oke, kita masukin dia, masukin dia, masukin dia. Ini boleh sih, Swordsman boleh sih, gimana? Magi ini udah diambil, guys, Smeraldernya. Aduh, pencet. Yang main cuma satu, dua. Kita lihat dulu deh, kita lihat dulu ya. Oke, kita akan langsung gas kan. Ih, gua kira dapat blessing loh, karena tadi ngeframe-ngeframe gitu ya. Wah, telat lagi ini. Nge-lag gak gua? Ambil itu aja deh. Kasih ke Hayabusa, oke. Wah, lah Astro Power guys, gimana dong? Astro Power nih. Munculnya Astro Power. Sudah. Begitu dulu. Oke, gua. Ih, semoga gak keriset dah. Semoga gak keriset ini ya. Stucknya. Lupa gue, harusnya kita pindahinnya pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Wah, itu pengalaman pahit banget tuh. Mage jualannya udah gak kepake kayaknya ya. Oke, tekan beli Martis ya dulu. Cowoknya enggak. Gak bakal kita mainin ya. Ah, untung Kadia. Kadia ini salah satu kristal yang kurang laku sebetulnya ya. Saya ambil lah. Gue ambil item aja deh. Wih, seger cuy, seger banget ini. Langsung nyala 4 Swordsman. Bayangin. Ayo silakan silakan. Oke, tidak masalah. Tidak jadi masalah guys ya. Langsung dapat link nih. Wah, kita di early game sudah nyala 4 Swordsman. Aduh, lu jual aja, lu jual aja, lu jual, lu jual. Roll sekali ya. Oke, dapat Nana lumayan. It's okay. Oke, nice. Kita upgrade langsung, masukin link. Terus kita gak bisa nyalain Astro Powernya dulu, mohon maaf. Langsung gaskan boy. Nah, GG guys, apakah GG Gaming di sini? Oke, pindahnya pelan-pelan, sudah 11%. Oke, mantap. Nah, gitu dulu ya. Mungkin Astro Powernya kita main gak ya? Astro Powernya main gak nih guys? Masih sehat kan bang? Masih dong ya. Gimana nih kabar kalian nih? Bentar. Gila, masih ada bugnya ternyata. Tapi darah kita udah gak regen lagi sih harusnya. Apakah masih menang? Wah, 4 Swordsman bukan kaleng-kaleng. Mohon maaf cuy ya. 4 Swordsman jadi di early game. Ya udahlah. Mungkin Astro Powernya belum mau kita pakai sih. Karena gak dapat blessing juga ya. Jual aja. Kita mau roll bawah cuy. Mau roll bawah. Nah, ini kita langsung hyper cuy. Oke, beli. Enggak, skip. Boleh deh, wrestle deh. Boleh. Iya, ayo beli. Langsung gaskan lagi. Oke. Ya, hero-nya kembar semua. Ini kembar, ini kembar, ini juga kembar, ini juga kembar, guys. Ini pun kembar. Waduh. Kalau patah win streak kita sayang banget. Ya udah gaskan aja lah. Dikit aja kok, dikit aja. Oke, gaskan. Walah, nggak dapat, guys ya. Oke, it's okay. Kita yang penting 4 Swordsman dulu. Santai. Harusnya masih menang sih ya. Plus Gunner aja. Gunner ya. Gunner mungkin belum dulu sih kayaknya ya. Gunner. Walah. Waduh. Tapi Hayabusa kita udah bintang 2 sih. Sat. Oh, 4 Swords. Aduh, ke kopi gak perlu. Ini langsung angkat langsung mati nih. Karena mananya kita sedot terus nih ya. Oke, masih menang. Kalau Gunner ya. Gunner mungkin pas dapat kristal kali ya baru gua pakai. Aktifin Worm Slayer. Iya. Ini gua ngambil masiannya kok ini. Kita ngambil masiannya. Nah, kalau kita udah win streak ya, darah 100 di creep round ini udah cuan banget guys. Cuan banget. Ini kayak bisa dibilang duit gratis gitu ya. Tuh, lihat. Tuh, plus 3. Wih, plus 1. Enak banget kalau misalnya udah win streak dari awal. Apalagi kita pakai brown 2 gitu kan. Lihat nih stacknya.
udah 15%. Habis ini udah 17%. GG ya guys. Masih cacat juga bang. Oke. Astral Power mungkin kita bakal lihat deh. Kita bakal lihat aja ya. Habis ini gue mau nyalain wrestlernya dulu nih. Kita bakal lihat ini kompetitor kita rame gak sih? Cuman satu. Ih, gak ada yang main swordsman guys. Oke, fix roll bawah. Ini apa sih? Ini apa lagi? Ya ampun, diambilin. Dia main mage tapi ngambilinnya swordsman. Gimana dong? Itu gimana guys? Oke, dapat klon lumayan. Oke, mortal aja tidak masalah. Tidak masalah guys. Item defense kita utamakan ya. Oke, oke. Kita tetap roll bawah. Gak usah. Wrestlernya gak usah masuk dulu. Oke, dapat cow. Alah, Kadia. Kenapa gak wrestler? Gue tinggal nambah badang nyala tuh. Aduh. Tapi oke, okay, kita bersyukur aja ya. Kita bersyukur. Oke, okay, gaskan lagi. Yuk, Nana. Aduh. Oke, okay, gaskan lagi. Aduh, badang gak deh. Oke, okay, ada saber ya. Kita tahan dulu. Full item masih di dia. Oke, okay. Ini kita lebih utamakan ke 4 swordsman-nya dulu. Karena damage-nya jauh banget. 4 swordsman sama 2 swordsman jauh banget guys. Nih, lihat nih. Nih, dia belum nyala swordsman-nya nih. Mungkin harusnya masih masih bisa menang tuh. Langsung di burst guys. Esmeralda-nya diangkat saber. Langsung segitu darah tuh, lihat. Bayangin dah. Esmeralda bintang 2 yang udah tebel banget di early game. Mati loh tuh. Dikeroyokin, mati lagi. Kan memang 4 swordsman di awal ini bagus banget lah, parah. Halo semua, halo Anto, halo. Main 6 Astro dan 6 MM lagi bang. Mungkin nanti ya. Mungkin nanti guys. Mungkin nanti, oke okay? Kita beli lagi. Habis ini kita roll lagi cuy. Pokoknya bintang 3 terus. Bintang 3 dulu, oke okay? Bintang 3 dulu. Ayo gas kan. Oke okay, it's okay. Nice, beli terus. Aduh, Paksa guys. Nana please. Nana. Aduh saber. Oke okay, nice. Blessing juga. Make era. Mantep. Kalau misal blessing make era, berarti masukinnya dia dulu. Oke. Habis ini kita tahan ya. Jangan nafsu cuy, jangan nafsu. Oke, habis ini kita bakal coba deh nanti ya. Hyper kuat gak bang? Kuat dong. Apalagi kalau misalnya nyala 6 mage. Tapi gue belum pernah cobain mage sih sekarang. Gila ini orang 4. Apakah 6 weapon master? Belum ya. Gila loh nih. Wah lama Hayabusa kita. Please, nge-skill. Sat. Oke, nice. Masih nge-skill. Oke, Hayabusa nge-skill. Gue masih tenang nih. Ayolah. Jebret. Mantap. Itu guys ya. Round 2 bukan kaleng-kaleng. Stacknya udah berapa? Habis ini stacknya udah maksimal guys. Oke kita beli dulu. Jangan lupa. Paksa guys. Oh langsung lah. Gak ada blessing. It's okay bro. Iya it's okay. Mungkin gue bakalan gini dulu dah. Habis ini baru kita bakal naik. Oke kita sekalian ngumpulin Hayabusanya juga. Gitu guys ya. Cara main swordsman roll bawah. Lihat dulu kompetitornya. Banyak gak yang main swordsman tuh? Cuman satu. Kalau cuma satu begini ya udah kita gaskan aja roll bawah tuh, lihat. Udah dapat saber bintang 3 sama Nana bintang 3. Habis ini baru kita boleh upgrade slot ya. Kalau main swordsman apakah harus roll di awal bang? Tuh udah gua jelasin ya. Kita lihat dulu guys kompetitornya. Sekiranya rame. Kalau rame ya gak usah guys, kita fokus aja naik slot ya. Nanti nyari link. Aduh, lalalala, kena stun terus. Ya ampun langsung di burst. Oke, tak apa-apa. Langsung saber angkat mati satu. Ih, menang enggak nih? Angkat lagi. Nice. Cet. Oke. GG guys brownnya. Ini brown 2 nih. Ya. Gak kena. Oke. Yang penting masih menang guys. Yang penting. Nah kalau kita udah dapat blessing mech era 1 biji, baru kita boleh agresif untuk jadiin 6 mech era sekalian gitu. Idi, gak ada warp slayer loh. Ya udahlah gak apa-apa. Hari dari Cepu. Halo. Cepu yang di Jawa. Oh Jawa Tengah. Tadi saya pakai. Bentar. Nanti aja deh. Tadi saya pakai combo nama G 6 KD kuat banget. Iya kuat banget. Tapi kalau jadi ini ngambil apa kita? Walah. Johnson Gord. John inilah ya ini. Karena dia lebih mahal cuy, lebih mahal. Kita ambil dia aja. Gua dari Wado. Oke, siap. Kenapa Link jarang dijadikan bintang 3 atau hyper, Bang? Sebetulnya gak jarang-jarang amat sih. Ih, gold kita baik banget loh. Gold kita baik banget cuy. Oke, Hayabusa. Lumayan. Masia juga boleh masukin dia. Habis ini kita masukin Masianya ya. Oke, ini Chow-nya juga udah 8 nih. Lihat nih guys, enak banget roll bawah kan. Yang penting gak ada yang make tuh. Tuh cuman satu yang make wrestle. Jadi kita bebas banget gitu ya. Dia aja Chow-nya baru 4 guys. Karena dia udah agresif banget tuh upgrade slotnya. Udah sampai slot 7 dia ya. Karena paling jarang dijadikan bintang 3 atau hyper. Karena bentar. Link. Kalau misalnya bintang 3 sebetulnya bagus juga sih. Cuman susah guys dapatnya, susah. Apalagi sekarang swordsman itu
kayaknya ya sepenglihatan gue rame cuy yang pake swordsman. Makanya Link itu wah rebutan banget lah. Gak mungkin kan kita main swordsman itu cuma stuck di dua swordsman aja, itu gak mungkin banget. Pasti kita ajarin keempat gitu ya. Itu Link itu pasti jadi rebutan lah. Mau ikut main boleh abis ini ya. Kamu join grup mabarku dulu dah. Ada di pojok kiri bawah tuh ya. Aduh brown 2 guys. Brown 2. Stack kita udah full ini ya. Udah penuh. Udah mantep banget lah. Padahal item kita minim loh. Kita 2 kali fatbox gak dapet item ya. Oke. Mungkin gue bakal ngeroll. Karena di slot ke 6 ini Hayabusanya chance-nya paling besar munculnya tuh. Lihat. Gue bukan ngomong-ngomong doang nih ya. Tuh. Kita cari. Oke. Cobitang 3 udah. Alamak gak dapet blessing wrestler. Oke, nggak masalah guys. Mungkin kita boleh masukin Luoyi juga kali ya. Kita kan punya elementalis dari Gord-nya juga. Bang, combo terkuat sekarang apa? Banyak sih ya sebetulnya. Gue biasanya main Gunner, Astro Power Assassin, kemudian Astro Power Archer, sama ini guys, Wrestler Swordsman ini. Magi gue udah jarang main sih. Tapi kalau misalnya kalian yang jago, silahkan aja. Tuh lihat, wih, Link-nya ulti rame-rame gitu guys. Alah mati dia. Apakah masih menang? Satu lawan banyak. Sat. Walah cang ini lampu ternyata. Oh tapi tenang. Tapi tenang. Hayabusa kita. Sat. Tuh lihat guys. Lihat tuh. Lihat guys. Kita masih darah 100. Masih win streak 10 round 12-0. Bayangin ya. Lagi. Alah gak dapet. Please Hayabusa. Oke okay, lumayan. It's okay. Ayolah Hayabusa lah. Ayolah. Wah belum mau guys ya Hayabusanya. Lihat, kita udah creep round ketiga ya, kedua. Kita masih slot 6 cuy. Kompetitor kita tuh lihat, udah slot 8, udah slot 7. Tapi kita masih 10 win streak. Bayangin tuh, seberapa kuatnya swordsman sekarang. Wah lama tadi ya cuy. Oke, clone ya. Gini. Kalau kita dapat Hayabusanya sekarang, upgrade aja deh. Nah, kalau udah gini. Oke, kita ambil. Alamak, gimana ya? Kadia kita punya Luoyi. Kadia aja. Sama. Yaudah aja, oke. Kita kelon dulu. Sabar, kita kelon dulu. Nice, gak dapet blessing. Bodo amat, gak peduli juga. Itu pakai Kadia, itu pakai BOD. Sabar guys ya, sabar ya. Nah. Mekera masih ini. Bisa masukin apa ya? Dulu kali ya. Oke. Udah GG guys. GG gak combo gue? Tuh. Udah GG gak nih? Habis ini kita tinggal fokus naikin slot. Jadi 6 Mekera gitu ya. Ambil Kadia buat Hayabusa. Iya nih. Gue udah ambilin kok. Ini mirip kayak konten gue yang dulu tuh. Hayabusa Kadia gitu ya. Kita pas late game. Alamak ya gak guna. Kena copy. Tapi masih menang. Oh GG lah guys. Nih kompetitor kita yang main swordsman nih. Tuh terbukti kan. Gameplay swordsman mana yang lebih bagus. Roll bawah atau roll. Ih dia combo apa sih campur-campur loh. Dia pakai combo campur-campur guys ya. Oke, it's okay. Masih ya kita nggak dapet-dapet nih. Ya udahlah. Johnson sudah 2. Sebetulnya Mekera kita udah lengkap. Kita tinggal fokus nabung dan upgrade slot aja gitu ya. Nanti gue bakal share satu combo lagi yang menurut gue OP cuy. Tapi nanti ya. Nah, ini kenapa gue lebih utamakan item Immortalnya sama kehadiannya ke Hayabusa. Karena Hayabusa ini menurut gue damage-nya udah cukup cuy. Item defense aja banyakin ya. Anjir, ini gimana matinya cuy? Tamuska dia. Gila nih orang. Blessing rame. Wow. Ini orang gila cuy. Blessingnya bejibun. Kristal juga. Sat. Menang gak nih? Wah berat sih kalau mau menang. Wah lama berat banget guys. Berat cuy mau menang ini. Sat. Walah gak bisa guys. Ini orang blessingnya berapa sih? Wah gila blessingnya 3 cuy. Blessingnya kepake juga tuh ya. Weapon master semua gue jamin. Mungkin sekarang lah. Ya gak dapet blessing. Kita mau naikin pun gak bisa ke 6 Mekera ya. Udah kita nabung aja ya. Kalian main combo Mage Norton Veil juga bagus. Main combo Gunner Weapon Master juga bagus. Tapi pastiin palunya dikasih ke hero yang tepat. Jangan hero yang bukan hyper carry. Jangan kalian kasihnya ke Nana, kasihnya ke Chou ya. Gak bakalan berfungsi gitu ya. Maksudnya gak bakalan maksimal. Anjirin Freya Gunner cuk. Wah Freya Gunner stun. Jadiin kucing guys stun terus. Alamak mati lah. Wah kacau nih kacau. Gila damage 4000. 4000 guys. Oke, sarset. Masih Teo di sarset. Oh, GG nih. Menang gak nih? Ya, masih punya mortal. Tapi sekali tebas, Freya gila. Gila, gak dikasih napas sih gue. Wah. Kacau nih. Mulai kalah 2 kali kita ya. Upgrade aja deh. Wih, posisi kita masih di atas. Gak bisa dapat apa-apa dong. Lah, ampun hero-nya. Kenapa dari tadi? Oh, dead funny. Hanabi lagi. Oh, lumayan. Gila nih. Ih, gak mau cuy. Dia ngambilnya blade armor ya.
Wah, meta terbaru tuh. Ya, dapat itemnya juga gak niat, guys. Dapat dia. Kasih ke Nana aja deh. Sabar, sabar. Sabar, boy ya. Hero lagi. Wah, lah, belum dapat. Oke, dapat Lancelot. Jadiin dulu. Ih, gak dapat blessing lagi loh. Parah banget. Berarti tadi kita kasih ke Nana aja. Oke, berarti ini pojok, ini pojok. Terus lu sana aja, oke? Yang penting ya, kalau kalian mau main natur, pastiin kalian punya kayak lifesteal lagi gitu loh. Entah nyalain weapon master, entah kalian ambilin item haskell atau lampu gitu. Supaya satu lifesteal ya, darahnya buat rame-rame cuy. Jadi itu untung banget lah ya. Ya, 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 menang gak nih? Wih, dia Link Gunner guys. Dia punya segalanya anjir, kristalnya. Kita punya apa lah guys? Dia punya segalanya cuy. Gile nih orang. Wah, kacau nih guys. Eh, bukan dia nih. Dia dong. Walama. Sekarang gak tuh, Gunner jadi OP banget guys sekarang. Jadi banyak banget yang make ya. Karena ya memang bagus gitu loh. Oke lah. Mungkin habis ini baru kita bisa upgrade slotnya nanti. God bang, iya habis ini kita masukin godnya guys. Buat nyalain nama kerannya, oke. Cobain Koni 2 atau 3 bang. Oke, Koni 3 nanti. Mungkin kita cobain Koni 3 ya. Eh gila ini. Dia punya segalanya guys, Karina. Wah ini orang. Eh tapi dia gak hyper carry sih. Gak nyala astro power dia. Masih bisa gak nih? Semoga bisa deh ya. Oke, Hayabusa kita akan set. Gila, tebel banget cuy hero musuhnya. Wih, menang gak nih? Oke. Ya, di stop guys lifesteal-nya. Set. Oke. Nice, masih menang kah? GG kah? Ini enam ekerannya belum nyala sih. Ini kalau nyala makin gila lagi nih ya. Nah, masih menang guys ya, oke. Coba brown 3 bang. Belum ke-unlock guys masalahnya. Skillnya belum ke-unlock. Kita gak usah ambil apa-apa dulu deh. Miskin item banget ini. Ini resiko kita main win streak ya. Itemnya miskin banget. Plus dapat hero itu juga kayak gak guna gitu loh. Tuh lihat, kita dapat dia. Kemudian gak dapat item sama sekali di Facebook, cuma dapatnya hero doang. Aduh, tapi gak apa-apa lah. Harusnya masih bisa menang sih kalau kita jadi nama Kera. Gua takutnya cuma sama ini guys, sama dia. Ini Freya Norton Veil Gun 6 weapon master lagi, bayangin tuh. Blessingnya gila kan? Tuh, blessingnya Gunner kali 2, Gunner kali 2. Gokilnya orang. Dia tinggal Gunner kali 2, satu kristal sama satu Gunner lagi cuy. Udah jadi 6 Gunner dia ya. Bang, abis ini main combo Astro Power. Kita lihat aja nanti guys. Kita lihat aja blessingnya ke arah mana nanti ya. Ya oke, kita ambil dia dulu guys. Karena critical musuh ini parah banget cuy. Kita ambil dia dulu deh. Tukar dia aja. Immortal kasih dia aja. Tapi harusnya Immortal bagus sih. Oke, kita upgrade aja buat jadiin dia. Gimana guys? Immortal atau Kadia? Apakah kita akan ke Immortal atau Kadia nih? Immortal gini bagus gak? Enggak sih kayaknya ya. Oke, tapi kita coba dulu guys. Kita coba dulu gini guys. Kita coba dulu. Eh, tapi enggak sih. Feeling gue lebih ke gini sih. Nah, gitu aja ya. Bang, pernah tusun berapa kali paling banyak? Tusun berapa kali ya? Tiga kali. Itu gue lagi coba-coba combo guys ya. Gue lagi coba-coba bikin combo Mage dulu itu. Mage, Kadia, sama Venom. Gue jujur aja gak bisa main Venom guys. Gak bisa gue ya. Oke, kita lihat. Waduh, gila ini shieldnya cuy. Menang gak nih? Gila, Zilongnya. Berkurang dong darahnya weh. Wah, itu darahnya gak ngurang-ngurang. Tamus juga. Itemnya Husklaw. Wah GG guys. Apakah kita akan GG di sini? Walah, di stun terus lagi. Sat. Oke. Darah kita gak nambah guys. GG gak nih musuhnya nih? Wah berat nih guys ya. Yang penting top 3 udah bersyukur lah kita. Top 3 lah ya. Wah gak bisa ngeroll guys. Ngeroll pun mau cari apa? Link lagi dari tadi gak bintang. Gak naik ke bintang 2. Ini gila sih. Lihat nih blessingnya guys. Abyss, Norton Veil-nya gak perlu pakai Aurora loh bahkan. Kadia, Weapon Master. Kita udah ketemu dia, kita bakal ketemu dia sekarang. Kiri keluar kanan, kanan keluar kiri. Wah lama Freya-nya gitu. Kanan keluar kiri ya, kasih dia aja deh. Bahaya guys. Harusnya God-nya yang ditarik, kenapa Link gua? Oh gak apa, Johnson-nya tarik ya. Ila jadi kucing pula guys, gimana dong? Obor kasih Johnson aja biar langsung. Oh gitu, oke. Kalau itu yang kalian mau boleh. Obor kasih dia ya. Ya juga sih, karena dia damage area. Tapi gimana dong guys, tuh lihat. Shield-nya penuh terus nih orang. Nggak bisa gitu loh Freya Gunner. Memang ini combo bagus banget gitu ya. Ya ampun. Menang nggak nih? Wih, please. Oke, ini kita punya item ini nih. Item counter critical ya. Nice, masih menang guys. Mantep gak nih? Ini item untuk counter critical, tuh lihat. Physical damage yang bisa diterima tidak akan melebihi 200. Tapi cooldownnya 4. Ya segitulah ya cooldownnya. Nabung dulu deh guys. Nabung dulu. Bisa lah itu ya.
30 menit lagi buka puasa. Oh, 30 menit lagi. Oh, beda-beda daerah, beda-beda waktu kan? Udah legend berapa, Bang? Wah, gua baru rank epic ya, sih, belum naik legend. Mungkin nanti bakal gua push offline lagi ya. Mana nih? Oke, Freya nih diangkat duluan. Nice. Dikrok please please. Wah, cheer life steal-nya. Life steal-nya gak ada gak sopan, guys, life steal-nya. Gila, masa hero musuh? Wah, masa kita mati dengan hero musuh masih sebanyak ini sih? Sat 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 sat. Oke. Life steal-nya, guys. Gila nih. Beruntung, Mbak. Oke, okay, nice, masih satser. Freya dulu lah. Freya mati, oke, okay, masih menang ya. Freya mati, kita masih menang harusnya. Oke, okay, nice tuh. Freya mati, kita masih menang guys ya, enak banget lah. Nggak mungkin seri lah. Oke, okay, satu lawan banyak cuy. 81.000 guys ya. Ntar, gua fokus dulu ya. High multi target percent invisible pas skillnya, makanya terlihat. Iya, benar banget tuh. Oke, okay, kita. Oh, ada one up slayer lagi. Oh, dia udah dapat slot, please, please. Oke, okay, fair lah ya, fair lah ya. Mereka udah ambil slot cuy, gantian gua lah ya, boleh lah. Kalaupun slot, targemen, targemen. Ayo, targemen, oke, okay, nice. Link, link. Gua maunya link. Gua maunya link sama Mas ya, enggak. Oke, okay, guys. Oke, okay, blessing apa, swordsman, lu gua buang. Masukin apa, support, support. Support, support, support. Ayo, ayo, ayo. Please, please guys, please. Oke, okay, dia aja deh. Dua pun jadi, guys. Kita masukin dua tuh. Salah. Kenapa dia di ujung? Kenapa dia di ujung? Aduh, kena tarik langsung. Kena gebukin. Tapi dia ulti di tengah sih. Lumayan lah ya. Gila, 50 kayak nonton. 50, guys ya. 50, bukan 50. Wih, linknya bagus sih ditarik sih ya. Oke, okay, nice. Itu dia diangkat. Tapi darahnya nggak ngurang-ngurang, guys. Oke, okay, Kamehameha tidak ada damage. Oke, okay, nice. Angkat terus. Iya, ditendang, iya. Ini bunuh dulu, please, ini ngeri, cuy. Oke, masih menang, guys. Kita pulangkan. Kita pulangkan ke arah lobby, cuy. Oke, match terakhir. Harusnya jadi match terakhir, ya. 6 gunner, nih, lihat nih, guys. 6 gunner, kunci dulu. Beli dia, masukin dia, oke. Wait, wait, gua pindah item dulu, guys. Nah, gini dong. Oke, biar dia ditarik. Tunggu, guys, gua nih sekili keluar kanan. Iya, lu tarik dia aja deh, boleh. Silahkan. Nah, lu berarti lu dipindah ke sana, lu di sana. Sabar, guys ya. Walah, disembunyikan, cok, pinter dia, guys. Freya disembunyikan. Aduh. Untung sempat pindah, guys. Untung sempat pindah, asli dah. Siap combo apa ke posisi hero-nya beda-beda? Iya, benar, guys. Posisinya beda-beda ya. Gore-nya dibunuh gua agak masalah. Aduh, Nana, gua please nge-skill duluan. Oke, nice, nge-skill sekali. Aduh, kena keroyoknya ke situ. Dia punya Winter. Menang gak nih? Menang gak nih? Waduh, 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 waduh. Jebret. Menang gak? Menang gak? Please. Oke, okay, saat tamu saya bunuh duluan. Mantap. Menang nih, menang nih. Oke, okay, kita punya item counter critical. Santai, it's okay. Sat, 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 sat. Kita pulangkan ke arah lobby, guys. GG gak combo ya? But, belum tahu dia, guys. Gunner melawan swordsman. Ya, kita kasih tahu lah. Combo swordsman pakai brown skill 2. Nih, boleh kalian cobain juga nih combo. Kelihatannya simple, guys. Sepele 2, 2, 2, 2. Aduh, apalah. 6 gunner, 6 weapon master cuy musuhnya, lihat. 4 abyss lagi, kurang apa dia guys? Kurang apa tuh dia, masukin Luoyi kayaknya enggak deh ya. Kita udah full tadi kadiannya, gue lebih pilih nyalain support sama targetmennya gitu ya. Nah jadi video gue sampai di situ dulu guys ya. Bagi kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe guys ya. Oke lah, terima kasih semua udah nonton, dadah.